Lagu Count Me In sih tentang buat awareness buat anak muda untuk saving money, tapi dengan bahasa musik yang relevan di zaman sekarang. Kenapa gue buat lagu ini? Karena gue pengen ini sih sebenarnya pengen apa namanya anak-anak muda lebih aware sama pengeluaran keuangannya berapa dan pemasukannya berapa gitu, karena orang tuh ngelihat di luarnya kehingar-bingaran industri musik itu apa namanya pasti kayak lack of awareness gitu sama kondisi finansial, padahal harus aware sama pemasukan dan pengeluaran jadinya bisa nyambung sama visi misi kita ke depannya gitu. Obstacles yang gue alamin waktu pembuatan lagu ini emang bener sih gak gampang. Jadi kayak bolak-balik tukeran lirik dan gimana caranya lirik lagu yang akan disampaikan dari lagu ini tuh gak apa ya, gak terdengar cheesy gitu di apa namanya generasi sekarang gitu. Making my way through the day. Proses ngerjainnya sih sebulan. Kita tektokannya ya via line gitu, tuker-tukeran lirik, tuker-tukeran referensi juga. Emang susah sih, tapi ya emang harus lakuin. Kenapa pilih Monica Carina? Karena karakter suaranya, warna suaranya tuh unik banget gitu, yang gak dipunya sama penyanyi di Indonesia lainnya sih. Gue seneng banget untuk berkolaborasi dengan penyanyi yang mempunyai suara karakternya unik. Kenapa gue interested sama lagu ini? Itu karena pertama kali gue ketemu untuk ngomongin konsep lagunya, terus tahu kayak arah lagu ini bakal kemana, itu gue merasa kayak itu apa ya, relevan banget gitu buat orang-orang seumur gue atau generasi pokoknya yang seumuran gue lah. Terus begitu tahu kayak ini adalah kolaborasi dari Bang Permata sama lain juga, menurut gue semakin luas gitu jangkauan audiens yang bisa dijangkau gitu dan lagu ini. Kebanyakan sih waktu kita ngurusin preparationnya apa segala macam itu dari timnya sendiri sama gue, kita banyak komunikasi via line group karena line group tuh banyak banget kayak fasilitas yang bisa bikin mempermudah kita. Harapan gue buat lagu ini supaya message-nya nyampe di orang banyak sih, orang aware sama message dari lagu ini, itu aja. Harapan gue buat lagu ini itu supaya bisa dinikmatin banyak orang dan supaya pesannya tuh nyampe. Dan menurut gue pesannya tuh baik banget karena lagu ini ngingetin generasi muda gitu terutama ya, untuk you don't just have fun in your life, but you have to think about the future. Dan terutama kayak lo harus financially aware gitu, dan menurut gue itu penting banget. Hai, gue Dipo Barus. Dan gue Monica Carina. Jangan lupa buat nonton music video Money Honey Count Me In di Line Today. Yeah. Yeah.